Dewi Sinta jadi pembakti. BGRI Badung mengrencanang lahan bebas. Giri Prasto jadi bupati. BGRI Badung senang, Badung pun hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Teman-teman sami, para anggota guru sareng sami, ilingan pemagi pepatah duit. Orang hebat hanya mampu menghasilkan beberapa karya bermutu, tetapi kalau guru yang bermutu akan menghasilkan ribuan orang-orang hebat. Ini yang paling penting, perlu kita capkan bersama. De Ratu Suwinge Tane Dahat Suciati yang Pak Penggerak PKK Kabupaten Badung, yang hormati Anggalo Dinas Pendidikan Jakarta Badung, Tane Kusuma yang Titiang, yang permalumkan kepada Dinas Pendidikan Jakarta Badung, saya dan Mangkin dan Presiden Nyarengin, tentukan boleh Kabupaten Badung penghargaan Hajar Dewantara untuk pendidikan. Saya tidak akan mengambil pola minimal. Kalau boleh undang-undang, saya pastikan 2020 pola maksimal untuk tim kompe yang diberikan sebagai wujud tunjangan profesi kepada guru itu sendiri. Ini yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu sekalian, karena kami jujur, kami mau 2020 Kabupaten Badung sudah masuk kepada Center of Excellence. Knowledge, human resources-nya untuk urusan pendidikan ini yang berprestasi, nanti teman SMA itu disampaikan. Karena program beasiswa pendidikan luar negeri harus kita lakukan tetap. Maka setelah tamat, kami akan mohonkan, yuk mewali budal ke Badung. Yuk, sarang-sarang becik dengan Badung Budi, mulai dari sumber daya manusia yang kita ciptakan bersama Niki. Terkait angin niki prestasi, kami sudah melihat kenapa kami berani canangkan Center of Excellence 2020, karena kami sudah melihat prestasi guru ada banyak, prestasi murid ada banyak, dan ini sudah terjadi perubahan. Dalam kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih oleh pemerintah pusat. Penghargaan Ki Hajar Dewantara bukan karena Giri Prasto, ini karena kerja keras Bapak Ibu para guru yang ada di Kabupaten Badung ini. Itulah maka yang sampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita jangan berhenti di sini. Yang kira yang tidak perlu lagi ada kritisi kepada guru-guru tiang yang ada di Badung ini. Dan yang sudah melihat perubahan pendidikan di Kabupaten Badung amat sangat luar biasa. Inilah sebagai apresiasi saya selaku Bupati Badung pada kerja keras Bapak Ibu sekalian, dan silakan nanti akan kita tingkatkan kembali. Di akhir kata, saya Giri Prasto atas nama masyarakat Kabupaten Badung mengucapkan Dirgahayu BGRI yang ke-74 dan sekaligus Hari Guru Nasional yang kita cintai hari ini, kami dukung sepenuhnya menjadi Kabupaten Badung juara.